dilupa. Nah, ini X-Trail guys, mobil langka juga, jarang ada di jalanan. Ini 2011, tapi mesinnya 2000cc. Stop guys, jangan ketawa dulu ya. Tahan kapnya, nanti kecepet tangannya guys. Tuh ada hurricane, ini bikin irit guys. Jangan khawatir, sayang lampunya kurang. Ini juga harus dijual lampunya saja guys, ganti yang baru. Sekarang bodinya kelihatan masih maju. Bannya baru guys, coba lihat. Tahun 2023, kita buka pintu depan. Tahan, jangan komen dulu. Ini sudah elektrik seat kanan kiri. Lalu kita coba ke belakang guys, masih orisinil kulit di tuncoknya. Ya tenang kita buka belakang. Ini sudah pencet apa namanya, pakai elektrik pencet guys. Luas ini belakangnya, bisa buat kasur tidur kalau di lapangan. Gak perlu khawatir kalau di jalan tol ngantuk. Lagi pintu belakang, ada apa itu tadi, tercantol tadi guys. Ternyata itu adalah pewangi. Kita coba kabin depan, suara mesinnya halus. Iya, ini lagi saya mute guys, tapi benar-benar masih halus. Kilometernya sudah melanglang buana 200 kilometer. Coba kita start engine. Head unitnya Lexus guys, tapi sayang AC-nya masih pakai knob kompor gas. Lampunya juga lampu ada di tengah dan belakang. Ini Matic Triptonic guys, head unitnya Android terbaru Samsung S25 5G, tapi belum keluar. Ini soundnya juga mantap karena pakai Power Rangers. Sekarang kita coba, mana gak ada suaranya guys, pencet aja, tapi dijamin ini bisa bikin ceduk. Lacinya ada di samping keren kiri buat nyimpen kopi panas agar tetap dingin. Di tengah ada penyimpanan juga. Banyak sekali laci, jadi kalau Anda punya dompet banyak nggak usah khawatir, tinggal masukin ke laci-laci semuanya. Atau kalau perlu bawa baju yang banyak, masukin ke laci. Ini tarikannya sangat responsif guys, 2000cc rata-rata BBM 1:11, 1:12. Tapi bisa boros kalau Anda nyalain AC tapi berdiam diri di depan rumah, 1:5. Oke, kita coba keluar guys. Ini joknya electric seat,
bisa naik turun. Kalau Anda punya anak kecil, sangat senang bisa main kuda-kudaan di jog ekstrim ini. Tuh kan, enak kan? Oke, kita lihat lagi ke belakang. Anda nggak perlu khawatir kalau kepanasan. Sorry, ini ada jaket karena dia kedinginan. AC-nya ada di bawah, bisa diatur semburannya kayak naga. Jangan ketawa guys, tahan dulu, masih panjang ini. Cuman sayangnya belum ada sunroof. Nanti sunroofnya dipindah saja guys, di samping enggak. Mesin bannya baru, beli 3 juta, baru saja guys, 1 minggu yang lalu. Nah itu saja guys, faceliftnya kelihatan sangat-sangat keren. Jangan lupa di subscribe guys, ini dijual ya, komen saja guys.